Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Arif Islam. Dan pada hari ini saya nak bawakan satu isu yang sangat besar tetapi tidak digembar-gemburkan oleh kebanyakan media masa, sekadar berlega bermain di kalangan orang-orang yang tertentu sahaja, iaitu berkaitan dengan pameran artifak Rasulullah dan para sahabat yang telah diadakan oleh sebuah madrasah di Machang. Dan kita tahu isu berkaitan dengan barang tinggalan artifak ini, ada setengah pihak percaya bahawa benda itu asli dan ada setengah pihak yang meragui tentang keaslian artifak itu sama ada betul ke atau tidak daripada Rasulullah SAW, kerana memerlukan satu kajian yang terperinci, pembuktian saintifik lah untuk kita mengesahkan. Maka pihak penganjur telah mengeluarkan satu sijil, satu dokumen yang disokong oleh pihak Muzium Dinar Islami dari Mekah Al-Mukarramah, Malangnya. Malangnya perkara itu telah dinafikan oleh pihak Muzium Dinar Islami, pemiliknya iaitu Syekh Muhammad Umar Nato. Dan saya telah menemui satu Facebook, iaitu Facebook saudara Muhammad Fashan, di mana beliau telah mengemukakan satu audio daripada pemilik muzium Muhammad. Di mana pemilik muzium tersebut telah menafikan bahawa dokumen itu disahkan oleh pihak mereka. Tetapi biasalah, bila audio ada yang bila audio ada yang percaya dan masih ada yang meragui tentang kesahihannya. Maka pemilik Facebook ini, Muhammad Fashan, telah mengemukakan pula satu video kenyataan rasmi oleh Syekh Muhammad Umar Nato, pemilik Muzium Dinar Islam Mekah Al-Mukarramah, yang menafikan bahawa dokumen itu adalah dari pihak mereka. Makanya seterusnya, bila perkara ini telah viral, kecup, maka saya difahamkan pihak Jabatan Agama Ehad Ehwal Islam Kelantan menafikan mereka memberikan permit untuk penganjuran pameran tersebut. Dan perkara ini ada dilaporkan oleh Cosmo, tetapi bila saya klik link Cosmo tersebut, error. Tetapi ada, saya dapat salinan bergambar dari Facebook sahabat saya, Rahmat. Dan beberapa NGO telah membuat laporan polis berkaitan perkara ini, buat laporan polis kepada pihak penganjur pameran artifak Rasulullah bahawa perkara itu palsulah, supaya diambil tindakan. Dan sahabat baik saya sendiri, Rahmat, telah membuat laporan di IPD Gua Musang. Dan sejauh mana kebenarannya, betul ke tidak perkara ini sebenarnya betul atau tidak, la tak malah kasar, laisa hasanah Muiz, betul atau tidak perkara ini, penganjuran pameran artifak itu tidak sahih, mohonlah kepada pihak penganjur itu sendiri, jika mereka masih lagi berpegang dengan pendirian mereka bahawa apa yang mereka lakukan itu betul, mohon untuk mereka tampil buat kenyataan secara rasmi supaya isu ini tidak menjadi perdebatan dan perbalahan di kalangan pengikut masing-masing, terutama sekali kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Dan semoga dengan laporan kepada pihak polis oleh NGO, mohonlah pihak yang berwajib, pihak polis dan juga mufti agama kita khususnya, untuk membuat siasatan dan menjernihkan keadaan balik. Kerana kita bimbang, perkara ini berleluasa, sekarang ini berlaku di Machang. Kalau betul benda itu palsu, kita bimbang berleluasa dan sampai ke negeri-negeri yang lain pula. Dan jika betul pihak penganjur masih berkeras dengan pendirian mereka,
tunjukkan bukti bahawa apa yang mereka lakukan itu betul. Semoga perkara ini menjadi jernih balik, kerana kita bimbang jika kita berdusta di atas nama Nabi SAW ini, maka Nabi telah beri amaran. Mereka yang berdusta di atas nama Nabi, mereka menempah neraka.